Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan, alhamdulillah saat ini kami sudah berada di depan musola Desa Cikadu, Kampung Citepusen, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Setelah tadi kami melalui perjalanan yang cukup menegangkan karena kondisi jalan yang cukup rusak parah, sehingga kami harus berganti kendaraan karena mobil yang kami gunakan tidak sanggup menempuh perjalanan sampai lokasi ini, sehingga kami harus menggunakan sepeda motor. Sahabat kebaikan, musola ini sudah berumur 9 tahun dan kondisinya sudah cukup memprihatinkan, banyak bagian yang rusak, sehingga warga di sini sangat berharap musola ini dibedah dan dibangun kembali dengan bangunan yang lebih permanen. Karena musola ini adalah satu-satunya sarana ibadah bagi warga sekitar dan juga sarana mengaji bagi anak-anak. Di mana masjid terdekat di sini sekitar 1 kilo, sehingga ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah 5 waktu sehari-hari. Olehnya, sahabat kebaikan, kami mengajak, mari kita beramal jariah untuk membangun kembali musola ini dengan infak sedekah terbaiknya. Kami doakan semoga infak dan sedekah yang sahabat kebaikan tunaikan untuk membangun musola ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik dan terus mengalir, diberikan kesehatan dan kelancaran rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.